Bismillah. Nah, Masya Allah. Kev, tapi bagus ya, tenang ini permainan yang memang dianjurkan. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap permainan yang enggak ada zikir kepada Allah itu sia-sia. Kecuali empat hal, kata Nabi. Yang pertama, seseorang yang bercanda dengan istrinya. Maka ini kan kasihan yang jomblo-jomblo ini enggak dapat kebaikan ini. Ya, terus memanah, kemudian mengajari kuda atau berkuda, dan kata Nabi, wa ta'limu rajul as-sibaha. Jadi seseorang yakni mengajarkan berenang. Jadi berenang ini memang dianjurkan. Nah. Gimana? Ini kan mumpung kita di air nih. Akhir-akhir ini kan banyak bencana ini, Ustaz, ya. Banyak apa itu korban-korban meninggal itu yang musim hujan, maksudnya ini ya, di musim hujan ini banjir kemarin di Pandaan itu ada yang meninggal kan, Allah meninggal tenggelam juga. Allah musta'an. Apa benar mereka dikatakan sebagai mati syahid seperti halnya orang-orang yang terdahulu meninggal di perang-perang? Taib, jadi mati syahid itu ada beberapa macam ya. Para ulama membagi ada tiga macam orang yang mati syahid. Pertama syahid di dunia, yang kedua syahid di akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Nah, yang antum maksudkan ada orang kalau mati tenggelam itu syahid, itu maksudnya syahid di akhirat saja. Artinya dia mendapatkan pahala gitu, pahala syahid. Bukan berarti disamakan dengan orang yang mati di medan perang, tidak. Gitu ya. Nah, adapun orang yang syahid di dunia akhirat, bagaimana orang yang berperang di jalan Allah, ikhlas karena mengharap wajah Allah, lalu mati syahid di medan perang, itulah syahid dunia akhirat. Kalau syahid di dunia saja, bagaimana orang yang berperang di jalan Allah, namun tidak ikhlas karena Allah, tapi ingin disebut pahlawan. Nah, pembahasan kita, kata antum tadi, orang yang mati tenggelam, ini ada beberapa cara mati, cara seseorang menempuh kematian yang berpahala syahid. Di antaranya tadi, orang yang mati tenggelam. Dan banyak yang lainnya, kata Nabi SAW, man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh di medan peperangan, terbunuh, maka dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati, mungkin matinya tidak terbunuh, tapi mati ketika perang, tetap juga syahid, kata Nabi. Lalu, man mata fil batn, siapa yang mati karena penyakit di perutnya, maka juga syahid. Lalu kata Nabi, wal ghariq, dan orang yang tenggelam juga syahid. Hukumnya juga mati syahid. Jadi tidak boleh disamakan dalam hal hukum dengan yang mati di medan perang. Termasuk yang mati terbakar, yang terkena reruntuhan, termasuk wanita yang melahirkan mati dalam nifasnya atau ketika melahirkan juga mati syahid. Nah, syahid kata para ulama, syahid dalam hal hukum yang berkaitan dengan hal keutamaan ganjaran dan pahala saja. Nah, itu maksudnya. Tapi yang renang bagaimana? Ya sama, karena umum mati yang setiap yang tenggelam. Gitu. Baik tenggelam karena bencana atau mungkin karena sedang berenang. Tentu dengan syarat dia harus seorang muslim. Walaupun Abu Jahal kalau tenggelam tetap saja Abu Jahal. Ya, gitu. Seperti Fir'aun. Fir'aun kan tenggelam. Tetap neraka jahanam. Itu ya. Baik, barakallahu fikum. Untuk ini nih, satu ini apa? Untuk prosesinya. Betul. Nah, itu. Jadi cara mengurus jenazah orang yang mati di medan perang, ini khusus caranya. Adapun mati yang disebut syahid dengan hal ganjaran tadi seperti tenggelam terbakar, itu sama dengan jenazah-jenazah yang lain. Jadi jangan dianggap karena syahid sehingga seperti orang yang mati medan perang, tidak perlu dikafani atau tidak perlu disolatkan misalnya, itu bagi yang mati di medan perang. Kalau yang mati mendapatkan pahala syahid tadi tetap seperti biasa. Nah, itu bedanya dalam hal mengurus jenazah. Jadi tetap kita harus kafani, kita harus mandikan, kafani, solatkan dan seterusnya sebagaimana jenazah-jenazah biasa. Nah, untuk jenazahnya sendiri apa wajib dicari, Ustaz? Ya tentu berusaha lah seorang muslim mencari jenazah ya, kalau sudah kesulitan ya sudah cukup tinggal disolatkan secara baik tanpa harus kita mandikan, tanpa kafani, tentu karena ini sesuai dengan kemampuan, namun tetap solatkan baik bagi mereka yang mengenalnya, mereka yang merasa perlu untuk solat baik. Nah, ayo ayo kita balapan. Ayo Bismillah.
Terima kasih.